Dalam video nampak dua orang pemuda saling serang dan saling tusuk. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Antasari Tanjung Karang Timur Bandar Lampung pada Sabtu 29 Mei lalu. Videonya pun sempat viral di jagat maya. Setelah aksi perkelahian ini berakhir, kedua pemuda ini pun mengalami sejumlah luka tusuk dan dibawa warga ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Doni Arianto mengatakan, peristiwa saling serang dan saling tusuk ini berawal dari salah seorang pemuda berinisial F yang tengah mengendarai mobil, enggan memberikan tumpangan kepada pemuda berinisial A. Keduanya pun terlibat cekcok hingga berakhir dengan saling serang. Saudara Andri melakukan penusukan juga. Sebelumnya saudara Ferdiansa juga melakukan penusukan di sebelah bahu, di bahu sebagian sebelah kanan. Kemudian saudara dibalas dengan saudara Andri melakukan penusukan di bagian bahu juga sebelah, dan perut sebelah kiri. Jadi dua-duanya itu terluka semua itu? Iya, dua-duanya terluka semua, semua kemudian dibawa ke RS Segera Husada. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua pemuda yang terlibat baku tusuk ini setelah keduanya selesai mendapatkan perawatan medis. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.